Okey, lepas tu pelan-pelan ya, pelan-pelan kita bagi pandangan. Kita tak dapat mudah-mudah nak ubah keadaan mak kita tu yang mungkin dah jadi tabiat dia, kebiasaan dia. Tapi apa yang boleh kita buat? Tengok. Allah sebut dalam Quran, jahat dengan baik tak bersatu. Kita boleh ubah keadaan, apa cara dia? Idfa' billati hiya ahsan. Kita nak ubah jahat dia macam mana? Kita ubah jahat dia dengan apa? Kita buatlah, tolaklah keburukan itu dengan cara yang paling baik yang boleh kita buat. Paling baik boleh kita buat. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ni janji Allah. Sehingga kan bila kamu tolak keburukan tu dengan cara paling baik yang kamu boleh buat, sehingga orang yang ada rasa bermusuh dengan kamu, tiba-tiba kamu dan dia menjadi apa? Waliyun hamim. Jadi teman setia bagai merpati dua sejoli. Asalnya bermusuh, asalnya benci, asalnya menyampah. Tapi Al-Quran bagi kaedah apa dia? Idfa' billati hiya ahsan. Jahat dibalas dengan tolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nanti Allah jadikan kamu berdua ibarat merpati dua sejoli. Yakin ke tak yakin? Nah, yakinlah jawapan dia. Seorang hamba Allah tuan puan, bila mendengar tentang itulah, maknanya oh mak ayah tak berlaku adil gini-gini. Ada seorang hamba Allah bagi tahu, dia kata apa? Dia pernah berlaku macam tu, tapi dia selalu sebut pada diri dia, dia hanya ada seorang ini saja ibu. Mak tu sampai kadang-kadang bagi-bagi apa pun semua, memang nampak jelas ketara tak adil, kata. Pernah bagi ambil balik pun ada. Dah bagi kan, ambil balik. Yang orang lain bagi tak ambil balik, ambil balik, bagi pula pada adik-adik yang lain. Allahu Akbar, dia kata memang rasa terluka, rasa apa, tapi tidak berhenti mendoakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ampunilah ya Allah, mak kita tak tahu. Ya ampunilah ya Allah, mak kita tak sedar. Ampunilah ya Allah. Doa-doa. Masya Allah tuan puan, ini kita, sebab kita hidup bukan dunia aja, kita sampai akhirat. Jadi orang-orang yang baik-baik ni memang Allah uji tu kuat. Tapi iman, yakin dengan Allah tu kena apa? Kena maknanya kat sini dah nampak yakin. Ya, nampak pada tindakan, pada perbuatan. Dan pada peringkat ini, ini kalau lebih khusus lah kan pada masalah tadi, pada peringkat ini ustazah merayu supaya tidak lagi melihat kepada ibu bapa kita tadi dengan segala yang pernah dia buat, tapi tolong lihat pada masa depan. Masa depannya apa? Ini jadi jalan insya-Allah kita dapat masuk syurga. Insya-Allah ini jadi jalan mak kita miliki doa yang paling ikhlas daripada anak dia. Ya, makna yang sudah-sudah selagi mana duduk dalam pikiran kita, kita sebut-sebut dan ungkit-ungkit, memang jadi satu benda yang sakit. Ya, tapi insya-Allah ya, banyak benda baik yang kita akan terima pada masa hadapan. Dan Allah sebut dalam Quran ya, dalam surah Yusuf, Allahumma salli sayyidina Muhammad, tak ingat dah ayat nombor berapa, 90 ke 91 ke, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dari ayat Quran macam ni kena banyak ingat sikit ya. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan ganjaran untuk orang yang berbuat baik. Apa dia? Takwa dan sabar. Lama mana nak sabar? Seumur hayat. Ya, yeah, seumur hayat insya-Allah. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Ayat tadi ya, Fussilat. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Mungkin masa kita cakap, kita baca ayat ni kan, hendaklah kamu sabar. Tak, ayat ni kata hendaklah kamu tolak kejahatan dengan cara yang paling baik, nanti kamu akan jadi teman setia. Mungkin dalam hati kita kata apa, ingat senang ke nak buat macam tu? Allah jawab dalam Quran. Ayat selanjutnya apa dia?
Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Kita merungut kan? Ingat senang ke nak buat macam tu? Allah cakap apa? Memang benda tu takkan dapat dibuat kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Dan benda tu hanya boleh dibuat kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar dalam hidup dia. Jadi memang benda tu susah, tapi orang sabar insya-Allah Allah mudahkan. Benda tu susah, tapi orang yang mengharapkan keberuntungan yang besar dalam hidup dunia akhirat akan dapat buat dengan izin Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Tengok yang selalu menghalang untuk kita buat baik, yang selalu menghalang kita daripada sabar, apa dia? Syaitan. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, fasta'idh billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ambil kaedah Quran ni, kita buat insya-Allah. Ya, soal mak ayah kita tu macam tu, kita dakwahkanlah dengan cara yang penuh hikmah. Ya, jangan dibalas kesakitan yang dia buat pada kita, jangan dibalas dengan kita pula menyakitkan dengan sengaja hati dia. Dalam surah Al-Isra' kan, bab mak ayah dengan anak ni, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tengok ya sampai bawah hujung ayat tu. Ada Allah sebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang hati kamu. Ha, jadi ada banyak keadaan ya tuan puan, kita dengan mak ayah tak maksud pun nak buat macam tu kan. Jadi benda tu tak mudah-mudah untuk dikatakan anak yang derhaka. Kalau pada pelaksanaan, perlakuan, niat dan sebagainya, kita memang tak nak jadi anak derhaka. Tak ada kita tengking, tak ada kita marah, tak ada kita buat apa-apa perlakuan anak-anak derhaka, bahkan kita jaga kebajikan dia, maka Allah Maha mengetahui. Ya, jangan takut, jangan bimbang tentang itu. Ya, cukuplah Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Kita memang tak ada niat nak mendurhakai, kita tak buat segala bentuk perilaku yang mendurhakai, maka tak apa, tak ada masalah. Ya, kita jagalah kebajikan dan bakti kepada kedua ibu bapa. Jadi pada stage yang selanjutnya, tuan-puan atau siapa yang masalah macam ni, tahan kita punya bicara supaya tidak menyebut-nyebut lagi ya tentang sifat, sikap mak ayah kita yang dulu mungkin tak baik pada kita, sebab kita pandang ke depan insya-Allah di sana ada keberuntungan untuk kita, dan mudah-mudahan sabar kita itu jadi jalan Allah membaiki mak ayah kita juga. Wallahu a'lam.